Halo, Best Warrior. Ini weekend ya, jadi kita mau lihat kontes otomotif ya, kontes mobil yang ada di Transmart Pekanbaru. Halo Cash Warrior, sekarang kita lagi ada di Transmartnya Pekanbaru ya. Kita mau lihat mobil kontes ya. Oke, di sini ada beberapa mobil kontes dan modifikasi. Jadi mungkin ada beberapa penilaian ya, kita nggak tahu juga nih. Jadi acaranya itu NGC apa tuh? Auto kontes ya. Jadi kita mau jalan-jalan aja dulu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat, kita ubah dulu ke kamera depan ya. Oke, Cash Warrior, sekarang kita lihat-lihat dulu mobil-mobil yang ada di sini ya. Ini ada Calya Sigra. Ya, Bang. Calya. Ini di samping ini ada, di depan tadi ada Ayla juga, ada Grand Max. Tadi ada beberapa yang mencuri perhatian juga, tapi di dalam ya. Ya. Nah, ini Honda. Mobil-mobil sedan ini ya? Enggak juga. Ini ada beberapa. Ini dari mobil dari Itiak Pulang Sanjo. Kita baru pertama ini ya di apa nih ya, ikut lihat kontes ini ya. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah pernah diadain kontes ya. Dan ini yang menarik nih ya. Mobil L300 Colt L300. Kita lihat tuh. Keren. Ini emang sengaja dibuat untuk kontes nih. Mungkin di belakangnya dibikin tempat tidur ya, Pak. Santai. Santai. Tinggal dipasangin ini. Kanopi. Itu ada tuh. Iya. Ini ada hiburan juga kayaknya nih nanti malam ya. Ini penilaiannya gimana sih? Semua mobil dinilai? Semua mobil nilai, tapi ada ajangnya, ada apa namanya? Jenis-jenisnya gitu. Ya. Oke, yuk. Kita nih, ini mobil Toyota. Nah, ini yang klasik nih. Pas nih, belakang. Tonton. Toyota Tronton. Wah, hari udah mulai panas ya. Kita coba ke dalam kayaknya ya. Tadi situ ada kijang juga yang menarik perhatian juga. Oke. Yuk. Sini.
Ini ada Sigra, Kalia Sigra Indonesia. Brownies. Lima variasi. Halo, ya. Ya kita singgah kemari kenapa? Ya sebelumnya kita juga pengen lihat mobil-mobil ya. Jadi tadi sebelum mau ke Jalan Riau, kita kan mau ada review ya. Review di Mazda di Riau. Jadi karena kita tahu di sini ada kontes mobil, jadi kita coba singgah dulu sambil menunggu konfirmasi teman-teman yang di Mazda. Rata-rata mobilnya apa ya? Kalia, Sigra, Rio. Yang pickup cuma L300 cuma berapa tadi? Ya itu empat. Jadi ada Grand Max satu. Acaranya dari hari kemarin. Kemarin. Jadi penilaiannya baru hari ini. Kemarin juga hari ini juga. Banyak yang dinilai. Mesinnya juga dinilai. Mesin dia ya, mungkin ada tipenya juga ya, ada jenis penilaian, misalnya modifikasi, dari sisi modifikasi, dari sisi mesin, atau dari sisi audio, ya kan? Bukan cuma dari Pekanbaru kayaknya. Ya Pekanbaru, maksudnya itu Riau. Iya. Lain daerah-daerah juga, daerah di Kero Hill, ya kan? Oke teman-teman, kita coba lihat ke dalam ya. Hah? Iya. Dari sini dulu lah. Ini ada yang imut-imut. Ada imut-imut warna ungu. Karimun. Iya. Suzuki Karimun. Ini wajahnya udah berubah total ya. Grillnya udah ditambahin modifikasi. Nah, ini velgnya velg klasik kayak gini nih. Dibikin kayak klasik sama spionnya digantiin kayak. Oke. Di sini ada Mercy. Ini juga Mercy C class ya. Ini ada Honda City, TF Wheels, dari TF Wheels, Creative Crew. Nah, ini dari Mercy lagi. Dua seat. Ini ada Mazda. Yuk kita lihat-lihat dulu yuk. Bang, ini Nissan apa, Bang? Hah? Nissan Sentra atau apa? Spiro. Spiro. Ya. Mesinnya pakai mesin apa nih, Bang? Standar. Standar aja. Buat tambahan. Enggak. Ya. Ini apa ini yang punya?
Dia pakai Lexus ya bang? Ini dia udah pakai hidrolik jadi di depannya udah pakai air sus juga. Mesin bawaan. Pelek ini pakai pelek apa dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut mana? Kita dulu ya. Dulu kita mutar dulu. Nah ini Brio. Nah ini kita keliling, kita terpaku juga sama unit ini ya. Ini Starlet. Tapi ada emblem GT-nya di situ. Tinggal tambah R jadi GTR. Oke. Ini ada tempat udara. Dia pakai pelek SSW. Iklan ban berapa nih? Ring 15 195 per 50 ring 15. Keren juga ya. Nah dulu sebelum punya mobil pengen punya mobil ini. Dulu ada tetangga om-om di situ pakai Starlet warna grey. Keren sih kalau dari modifikasi ini. Nah dulu waktu lihat mobil itu ya niatnya pengen punya mobil legend juga, jadi mobil klasik ya, bakal jadi mobil klasik gitu. Ya sama ya. Oke. Mana kita lagi? Nah, itu Toyota pakai grillnya Lexus. Red Lexus. Nah, Honda Accord. Ini rata-rata mobil-mobil yang udah gini ini pakai air sus. Jadi apa? Bisa naik turun gitu bannya. Ini masih belum dicuci bang, belum dilap. Yeah.
kita lihat mobil klasik lainnya. Nah, ini ada Mercedes-Benz juga. Ini tipe apa nih ya? Mercedes-Benz. Okay. Ah, gitu di depan lagi ya. Ini Mercedes-Benz tipe apa nggak tahu nih. Jadul sekali. Ini kayaknya part-partnya masih orisinil semua. Oke, Cash Warrior, demikian ya jalan-jalan kita hari ini untuk melihat mobil kontes yang ada di Transmart yang baru. Jadi tadi kita rencananya memang mau ke Mazda ya untuk review. Jadi selesai ini kita bakalan langsung ke dealer Mazda ya untuk review beberapa mobil yang ada di sana. Oke, cukup sekian ya untuk jalan-jalan hari ini, vlog hari ini lah. Jadi random-random aja lah. Oke, makasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.